Allahu Akbar Allah. Apabila terbitnya matahari, Shah Alam melembarkan harinya dengan keharmonian dan keheningan. Shah Alam menjadi halaman buat lebih daripada 900 ribu warga dan terus mekar ke hari ini. Sebenarnya Shah Alam ni satu bandar yang unik bagi saya. Dia ada unsur-unsur tersendiri. Satu bandar yang saya rasa sistematik. Suasana yang sibuk, yang jam sangat tu tak ada. Dia tenang je. Saiznya semakin membesar dan dia bergabung terus Lembah Kelang ni. Di sebalik bandar indah dan megah ini, berdiri teguhnya Persatuan Pentadbiran dengan jumlah dalam 1,600 ahli. Majlis Bandaraya Shah Alam atau MBSA telah menumpukan sepenuh azam sepanjang 24 tahun melaksanakan gagasan tunggalnya berkhidmat untuk Shah Alam. Sebab kita dalam satu organisasi yang besar dan publik memandang apa yang kami buat. Pengharapan tu mesti ada tindak balas yang segera. Jadi kita kena always on your toe. Kita nak memudahkan urusan pelanggan. Itu niat saya. Bila mana you dapat selesaikan satu masalah, dia datang kepuasan pada you. Jiwa yang kental yang boleh menjiwai untuk mentadbir Shah Alam yang begitu besar ini. Selama dua dekad, Shah Alam telah menjadi bandaraya mesra perniagaan dengan kesaling hubungan dan infrastruktur bertaraf dunia, menerajui salah satu pusat ekonomi membangun terpantas di Malaysia. Kenapa kita pilih Shah Alam? Sebab kita rasa Shah Alam boleh bagi satu kelebihan kepada peniaga ataupun pengusaha perniagaan disebabkan susun atur layout kawasan kedai dia. Demografik dia sangat luas. Jadi pengalaman berniaga di Shah Alam ni sangat sangat unik. Yang setakat ni kami tak dapat kat mana-mana tempat lain lagi lah. Shah Alam juga telah mengukuhkan kedudukannya sebagai bandaraya industri dengan kepelbagaian perniagaan antarabangsa dan tempatan beroperasi di sini. Aktiviti industri dan perniagaan begitu pesat membangun disebabkan oleh lokasi yang strategik dikelilingi oleh infrastruktur yang sempurna. Walaupun kita ada banyak kilang juga, kita encourage and kita push more environmental protection policy for the benefit of everyone. MBSA juga bekerjasama dengan NGO dan rakan strategik untuk memasarkan Shah Alam sebagai bandar mesra alam dan mampan. Dalam SDG The 17 Goals, kita punya VLR report untuk kita share dengan international. That is our commitment untuk ubah Shah Alam. Selain melaka keharmonian ekonomi, kebanyakan usaha MBSA terarah kepada kesejahteraan komuniti Shah Alam. Kita akan memperbanyakkan lagi program supaya masyarakat akan merasa mereka ni dalam satu kawasan kampung yang besar. Semua orang duduk dalam satu kelompok dan mereka kenal satu sama lain. MBSA sentiasa berada di barisan hadapan dalam memupuk kebersamaan antara komuniti menerusi rantaian acara komuniti yang menarik perhatian orang ramai. Di Shah Alam ni kita ada beberapa universiti. So kebanyakan pelajar-pelajar ni pun tinggal di dalam kawasan Shah Alam. Di Shah Alam, kita ada banyak mall dan juga banyak taman. Kalau kita rasa nak beriadah atau nak cafe hunting, boleh je datang ke Shah Alam kerana Shah Alam ni sangat besar dan sangat luas. Shah Alam memiliki beberapa ruang terbuka untuk rekreasi. Kawasan ini menjana interaksi antara penduduk dan komuniti berbeza, sama ada menerusi pengaturan acara atau aktiviti, malah juga menjadi lokasi untuk orang ramai berkumpul dan beriadah. Bagusnya bila rekreasi ini, dia melahirkan masyarakat yang sehat. Maksud saya sehat dari segi fizikal dan mentalnya. Rasa seronoklah ada tempat yang boleh kita bawa kucing-kucing, tempat yang mesra untuk pet macam ni. Kalau cantiknya Shah Alam, indahnya Shah Alam, landscape-nya yang memberikan ketenangan kepada semua, itu merupakan satu fungsi yang pentinglah di Jabatan Landscape. Tasik ni adalah tarikan dekat Shah Alam.
So basically lepas orang jogging and then activities from MBSA, PKNS and all those things buatkan saya punya restoran ada orang lah, ramai orang juga. Ketika mengekori landasan terkini, MBSA akan sentiasa mempelajari, mengadaptasi dan berkhidmat kepada bandaraya yang kita gelar sebagai rumah. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Majlis Bandaraya Shah Alam kerana memberi peluang kepada saya untuk menabur bakti. Terima kasih juga kepada penduduk Shah Alam. Apa yang kami laksanakan adalah hanya untuk keselesaan dan kebaikan penduduk Shah Alam. Harapan saya untuk kaki tangan dalaman MBSA, kita perlu berfikir jauh ke hadapan. Harapan besar saya lah untuk melihat komuniti dan MBSA ini dapat jalan seiringan seperti aur dan tebing. Supaya semua individu, semua kaki tangan sebenarnya bersatu hati. Apabila kita dah berjaya bekerja dalam satu pasukan, kita akan dapat menghasilkan satu keputusan yang baik dan tepat untuk penduduk Shah Alam. Selamat ulang tahun ke-24. Happy birthday, Shah Alam! Shah Alam selama-lamanya di hati saya. Pula Shah Alam! Selamat ulang tahun Bandaraya Shah Alam yang ke-24. Semoga Shah Alam menjadi bandaraya terbaik. Taraf dengan bandar-bandaraya terbaik di dunia. Terus berkembang maju. Shah Alam City Council as one of the best city council in the world. Shah Alam kekal harmoni dan penduduknya bestari. Wow.